Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akan pulang ke kampung halaman di Solo, Jawa Tengah, usai mengikuti acara pisah sambut dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyampaikan, Jokowi akan berangkat ke Solo melalui Bandar Halim Perdana Kusuma. Sesuai rencana, para menteri anggota Kabinet Indonesia Maju akan turut melepas keberangkatan Jokowi ke Solo. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akan pulang ke Solo, Jawa Tengah, setelah purna tugas. Jokowi dijadwalkan pulang ke kediamannya di Jalan Kutai Utara 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Jawa Tengah, Minggu 20 Oktober sore. Politikus Gerindra, Prasetyo Hadi, mengatakan setelah dilantik MPR, Prabowo dan Gibran selaku Presiden dan Wakil Presiden akan bergerak menuju Istana Merdeka, Jakarta. Setelah pisah sambut, Prabowo akan mengantar Jokowi menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Jokowi akan mudik ke Solo menggunakan pesawat komersial.